إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita masih lagi dalam cerita berkenaan dengan Fathu Makkah. Faslun 2, ada sikit kita baca hari tu. Kita boleh tengok balik Faslun. Ulang sikit, 4-5 baris sebelum tu. Walamma istaqar al-fatah, apabila maknanya telah tetaplah kemenangan, maka Rasulullah SAW memberi keamanan kepada semua orang di Mekah. Illa tis'ata nafarin, kecuali 9 orang ni. 9 orang saja. 9 orang ni Nabi tak bagi keamanan. Nabi suruh bunuh 9 orang ni. Fa innahu yani biqatlihim, maknanya fa innahu amara biqatlihim, Nabi SAW memerintahkan supaya dibunuh 9 orang ni. Begitu. Walaupun mereka itu didapati sedang bergantung di bawah kelambu Kaabah. Mereka siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah wa Ikrimah bin Abi Jahal wa Abdul Uzza bin Khatal wal Harith bin Nufail bin Wahab, Maqis bin Subabah wa Habbar bin Al-Aswad wa Qinatay wa Qinatani, dua penyanyi, dua wanita penyanyi milik Ibn Khatal. Dua wanita penyanyi ni bernyanyi, dia punya lirik dia duk caci cerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, caci cerca Islam lah. Qinatani kanata tughanniyani bihaja'i Rasul sallam, mereka berdua ni selalu menyanyi, bernyanyi lirik dia mencaci memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang diperintah supaya dibunuh adalah Sarah maulatun li ba'd bani Abdul Muttalib, apa nama, bekas hamba bagi sebahagian keluarga Abdul Muttalib. Adapun Ibnu Abi Sarah, dia masuk Islam. Fa aslama, maka Uthman bin Affan yang bawa dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang beri keamanan, dia minta kepada Rasulullah SAW keamanan untuk Abdullah bin Abi Sarah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Maka Rasulullah SAW terima apa nama permohonan keamanan yang diminta oleh Uthman untuk Abdullah bin Abi bin apa nama bin Sa'ad bin Abi Sarah. Maka Nabi SAW terima. Sebelum tu Nabi SAW senyap, Rasulullah diam. Rasulullah diam supaya apa? Supaya ada seorang sahabat yang bangun tikam dia, bunuh dia. Tapi oleh kerana tak ada siapa yang bangun bunuh dia, maka Nabi SAW biarkan dia begitulah. Okey. Kenapa? Kerana ini maksud dia sebelum Islam dia ni jahat sangatlah. Tak begitu. Dia ni sebelum tu dah masuk Islam. Sebelum tu dah masuk Islam. Dah berhijrah ke Madinah pun. Lepas tu dia murtad, dia lari balik ke Mekah. Jadi hukum orang murtad ni maknanya Nabi Islam suruh bunuh ya. Tapi tak ada orang apa, tak ada orang yang bunuh dia, maka diterimalah dia balik. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Dia ni lari. Maknanya isteri dia pergi minta, isteri dia masuk Islam pergi minta dekat Nabi Islam keamanan untuk suami dia. Bila dia lari, isteri dia pergi cari dia. Ha. Okay. Maka Nabi Islam beri keamanan untuk dia, Ikrimah bin Abi Jahal. Maka akhirnya isteri dia pergi panggil dia, ajak dia balik ke Mekah, dia pun ikut balik, dia masuk Islam dan dia mana hasuna islamuhu. Ini Ikrimah bin Abi Jahal. Dia ada kisah dia sendiri. Ikrimah ni akhirnya dia mati syahidlah di medan Yarmuk yang berlaku pada tahun 15 Hijrah. Tahun yang ke-15 Hijrah berlaku perang Yarmuk di antara orang-orang Islam dengan bangsa Rum. Bangsa Rum dia orang Islam ni sekitar 36,000, orang Rum ni 240,000. Yang mati daripada orang Islam 4,000, daripada orang Rum 70,000 mati. Ini kisah dalam perang Yarmuk tadi. Maknanya di situ apa nama Ikrimah bin Abi Jahal dia menzahirkan maknanya kesungguhan dia lah.
Dia dulu dia teringat dia banyak buat salah kan. Sebelum masuk Islam dia, dia menyesal sungguh. Hari itu bila jadi macam tu dalam keadaan peperangan yang dahsyat tadi kan, musuh dah mendekati khemah. Masuk Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi hebat-hebat. Kan? Sahabat-sahabat kibar tadi kan. Jadi maknanya diterjun daripada kuda, disebut dalam kisah sirah tu lah, sejarah tu diriwayatkan maknanya kisah dia terjun daripada kuda dia, dia pecahkan sarung pedang dia, maka dia terus nak masuk ke tengah-tengah apa nama kumpulan tentera Rom yang ramai tadi. Maka Khalid Al-Walid tahan dia. Khalid kata jangan masuk, dia kata ya bna'am, hai anak pak saudara, jangan masuk, dia kata. Ya kan, fa inna qatlaka shadid al muslimin, kalau kamu mati orang Islam jadi tak seronok, kematian kamu begitu begitu jadi berat ke atas orang-orang Islam. Dia kata la taf'al. Maka kata apa nama Akrimah, dia kata famaka, dia kata apa, tanahha anni, dia kata ya Khalid tanahha anni, jauhlah kamu daripada aku hai Khalid, dia kata al'ana, dia kata sekarang, dia kata jahatu nafsi, aku telah bersungguh-sungguh apa nama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, afa astabqiha al'ana an Allah wa rasulih, adakah aku nak kekal lagi atas muka bumi ni kerana Allah dan rasulnya, dulu aku tentang Allah dan rasulnya, sekarang aku nak biarkan macam tu saja, tak, hari ni aku nak tebus balik, hari ni aku nak tebus balik. Thumma nada fil muslimin, dia pun panggil orang Islam semua, mayubayyi'uni 'alal maut, siapa nak beri bai'ah atas kematian mari sini. Maka 400 orang datang beri bai'ah dekat dia, duk keliling dia 400 orang tersebut, ya kan, di antara Al Harith bin Hisham. Lepas tu dia kata di sini Dirar bin Al Azwar dan 400 orang lagi orang Islam. Maka mereka berperang di keliling kemah Khalid bin Al Walid pada hari perang Yarmuk. Maka dia ni maknanya masuk tengah-tengah musuh sampai lawan-lawan sampai tak larat lah. Letih lah, tenaga habis. Bila habis bertikam tetak dia apa semua, sampai dia tengok ada lebih kurang 70 luka di badan dia. Maka Khalid Al-Walid pun ambil pegang dia, bawa dia pergi ke kemah kan, dekat-dekat dibawa lah yang sahabat-sahabat yang luka parah tadi ramai. Khalid Al-Walid tak dia diriba dia, maka dia dah tak boleh nak cakap lah, dia minta nak air, hanya minta air. Ini kita tengok tentera tadi kan, ini sebut dalam sirah, dalam sejarah. Jadi maknanya dibawa tentera tadi yang luka parah apa semua, bila dia minta air, Khalid Al-Walid bawa air nak bagi dia minum, maka seorang lagi pun air. Orang sebelah ni minta air juga. Jadi dia pun isyaratkan kepada Khalid bahawa beri air kepada orang sebelah sana. Anak dia pun ada seorang juga, anak kepada Akrimah bin Abi Jahal. Bila orang yang kedua nak minum, yang ketiga air. Nak pergi pada yang ketiga, okay, maknanya orang keempat pun nak minta. Akhirnya sampai kepada yang pertama balik, dah mati, yang kedua mati, lah kali semua mati tak minum air. Al-Ithar. Para sahabat radhiyallahu anhum mengutamakan orang lain tadi kan. Begitu rasyat nyawa dia buat tadi. Ketika nak nyawa nak habis dah, ketika sakaratul maut dah. Sakarat sana ni. Nak mati dah. Masih lagi mengutamakan saudaranya. Berikan kepada sebelah. Akhirnya pusing kepada orang pertama, yang pertama mati lah semua mati. Ikrimah bin Abi Jahal mati, anak dia mati. Lepas tu lagi apa nama sahabat tadi? Al-Harith bin Hisham mati, Dirar bin Al-Azwar mati. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang mati pada perang Yarmuk. Jadi mana jumlah kaum muslimin yang terkorban 4,000 orang, apa nama jumlah tentera Rom 70,000 orang, dan menyebabkan ini Herkal. Herkal tadi dia maknanya dia bawa diri kalau tentera dia kalah kan dalam perang Yarmuk tadi kan. Yarmuk ni dekat Jordan lah, tempat mauqi' dekat sungai, kawasan sungai, di situ berlaku peperangan mana tentera muslimin Abu Ubaidah, Khalid bin Al-Walid, apalagi Amr bin Al-As, dan lain-lain lagi lah. Itu kisah. Ini kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Dia ni lambat masuk Islam, 15 hijrah nanti baru dia mati, zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mati perang. Ini tu dahsyat kan sahabat kan. Bila dah terima Islam begitu, maknanya dia puteri berpegang dengan Islam dahsyat sungguh. Padahal dia mempertahankan berhala-berhala yang mereka sembah. Bila dah Allah bagi hidayah, begitu kan? Masya Allah. Baik. Jadi dia pun lari, dia tak sebab kan? Nak sebab dah nak dibunuh oleh orang Islam, lari sebab dia tahu dia ni menentang kuat. Ha, gitu.
Kemudian Ibn Khattal dan Al-Harith dan Maqis dan salah seorang daripada dua wanita penyanyi itu, mereka dibunuh. Dan Maqis sebelum tu dia masuk Islam lah. Sebelum dia dah Islam lah. Kemudian dia murtad. Dia murtad pula, dia bunuh orang Islam lah. Dan dia lari pergi ke Mekah. Wala haqqa bil musyrikin. Adapun Habbar bin Al-Aswad, dia ni yang menyekat Zainab binti Rasulullah SAW ketika Zainab nak berhijrah ke Madinah. Dia sekat. Masa tu Zainab tengah apa, mengandung, tengah hamil. Dia tolak Zainab tu, jatuh di atas satu batu sehingga gugur kandungan dia. Dia ni pun lari juga. Lari juga. Tapi dia masuk Islam dan Islam dia hasuna Islamu, dia mati dalam Islam lah. Dia mati dalam Islam. Kemudian apa nama, telah diminta keamanan oleh apa nama kepada Rasulullah SAW untuk Sarah dan salah seorang penyanyi tu, wanita tu, maka Nabi Islam beri keamanan kepada mereka berdua dan mereka berdua masuk Islam. Kemudian falamma kana al-ghad min yawm al-fath, pada keesokan harinya, pada hari keesokan harinya pembukaan penalukan itu, Rasulullah SAW bangun di kalangan orang ramai di Mekah lalu berkhutbah. Nabi berkhutbah di kalangan orang-orang Mekah pada hari kedua. Fahamidallah wa athna alaih, Nabi SAW memuji Allah Ta'ala dan mengulangi pujian ke atas Allah Azza wa Jalla. Wa majjadahu, dan Nabi SAW memuliakan Allah. Bima huwa ahlahu, dengan apa yang layak bagi kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, hai sekalian manusia, Inna Allah harrama makkata yawma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Allah telah haramkan kota Mekah ini pada hari dia menciptakan segala langit dan bumi. Fahiyya haramun, maka ia adalah haram, yang ini suci. Haram di mana? Suci. Bihurmatillah, dengan apa nama, penyucian atau pengharaman daripada Allah Ta'ala, ila yaumil qiyamah, sehinggalah ke hari kiamat. Fala yahillu li imri'in, maka tidak halal bagi seseorang, yu'minu billah wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ayyasfika fiha daman, bahawa dia nak tumpahkan darah. Haram bagi orang nak tumpahkan darah di kota Mekah tadi. Au ya'dhuda biha syajaratan, ataupun nak pergi kepak pokok, nak pergi kerat pokok, nak pergi cabut pokok. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jika seseorang mengatakan, eh, Rasulullah boleh perang. Okey. Maksud dia, telah diberi kelonggaran kepada Rasulullah SAW untuk berperang pada hari penalukan kota Mekah. Faqulu, maka hendaklah kamu jawab. Hendaklah kamu jawab. Fa innallah adzina li rasulih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa lam ya'dzal lakum, Allah tak izinkan untuk kamu. Untuk Rasul saja. Tapi bagaimana Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, dia tembak kota Kaabah tadi kan, runtuh Kaabah, dia dibunuhnya Abdullah bin Az-Zubair dan disalibnya Abdullah bin Az-Zubair di dekat dengan Kaabah tadi. Sedangkan Allah telah haramkan perbuatan ini. Walam ya'dzal lakum, Allah tak izinkan untuk kamu. Wa inna mahallat li sa'atan min naharin, hanya sahaja kata Nabi SAW, ia dihalalkan untuk aku di satu masa sahaja pada waktu siang. Waktu masa sahaja. Waqad adat hurmatuha, sesungguhnya telah kembali kesuciannya. Ka hurmatiha bil ams, hari ini dia kembali suci sebagaimana sebelum ini dia suci. Fal yuballighi syahid al ghaib, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kemudian walamma fatahallahu makkata ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Taala memberikan kemenangan ke atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan Mekah itu adalah negerinya, baladuhu wa watanuhu, tanah airnya, wa mauladuhu, dan tempat lahirnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW sudah berada di situ, negeri dia, tanah air dia, tempat lahir dia, kampung halaman dia. Qala al-ansaru fi ma bainahum, maka puak al-ansar pun katalah, pakat duk sembang di kalangan mereka. Al-ansar daripada mana? Daripada Madinah. Dia berkata, atarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh fatahallahu alaihi ardahu wa baladahu ayuqima biha,
kamu rasa Rasulullah ni nak duduk sini terus ke atau nak balik ke? Kan? Dia pun bimbang. Golongan Al-Ansar, mereka zahirkan kebimbangan mereka bahawa Rasulullah tak nak balik lah. Tak mau pergi rumah kita dah. Maka kita ni akan berada dalam kerinduan terhadap Rasulullah. Maka kita pula kena tinggal kampung halaman kita, mai duduk dengan Rasulullah di Mekah. Dia pun bimbang. Kamu rasa Rasulullah SAW ni nak duduk di sini lah, sebab Allah Ta'ala dah bagilah kemenangan. Inilah rumah dia di sini. Di tempat tanah air dia, tempat dia dilahirkan. Kampung halaman dia, kampung keluarga dia. Kita ni siapa? Okay? Dia pun duduk sembang sama dia pun. Tengok. Wahuwa yad'u ala safa rafi'an yadaih. Sedang dalam keadaan Nabi SAW duduk di atas bukit Safa, mengangkat tangannya dalam berdoa. Nabi berdoa di bukit Safa. Falamma faragha min du'ai, bila Nabi selesai daripada doa di atas bukit Safa tadi, qala madza qultum, Nabi kata, apa kata apa? Kata apa tadi? Qalu la syai. Dia kata tak ada apa. Tak kata apa pun. Ya Rasulullah, la syai ya Rasulullah. Kami tak kata apa pun. Falam yazal. Nabi tanya lagi, apa kata apa? Tak kata apa. Kata apa? Tak kata apa. Nabi dah tanya lah, hatta akhbaru, sampailah dia pun bagi tahu Rasulullah, kamu nak duduk sini ke? Okay. Kami bimbang kamu tak mau balik ke Madinah dah. Okay. Faqala Rasulullah SAW, ma'adallah, berlindung dengan Allah, al-mahya mahyakum ayyuhal ansar, hidupku adalah hidup kamu, kehidupan adalah kehidupanmu hai al-ansar, wal mamatu mamatukum, kematian adalah kematian kamu hai al-ansar. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan berpisah dengan golongan al-ansar. Nabi dah kata dah, "Law salakanna su'aban." Aku makam Islam. Kalaulah manusia semua ikut jalan-jalan kampung-kampung pergi rumah dan al-ansar ikut satu jalan, la salaktu maslakal ansar. Mesti aku akan ikut jalan al-ansar. Doa Nabi SAW kepada golongan Al-Ansar, Nabi tetap balik ke Madinah, Darul Hijrah. Okay? Walaupun Mekah itu tempat yang paling Allah Ta'ala cinta, tanah, bumi yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tinggalkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Dar, kembali Nabi ke Dar Al-Hijrah, tempat hijrah Nabi SAW sampai hari ini. Nabi di sana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di waktu itu juga seorang lelaki yang bernama Fadalah bin Umair bin Maluh, dia ni bercadang untuk membunuh Rasulullah SAW sedang Nabi bertawaf di Kaabah. Dia cadang nak bunuh Nabi. Ni simpan dalam ni. Tunggu peluang. Falamma dana minhu, bila Nabi mai dekat dia, qala lahu Rasulullah sallam, Rasulullah kata, afadalah, kamu Fadalah? Dia kata, naam, Fadalah ya Rasulullah, saya Fadalah ya Rasulullah. Tengok, qala madha kunta tuhadithu bihi nafsaka, apa hang duk sembang dalam hati hang tu, apa hang duk cakap dalam hati hang tu? Nabi kata, Nabi tak tahu benda ghaib, tapi Allah Ta'ala yang beritahu wahyu. Mada tuhadithu bihi nafsaka, apa yang kamu berbicara dalam dirimu? Qala la syai, tak ada apa, tak nak sembang apa, tak nak kata apa lah dia. Kuntu azkurullah, aku zikir pada Allah, dia kata. Aku zikir pada Allah. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketawa. Summa qala istighfirullah, Nabi kata istighfarlah pada Allah, mohon ampunlah pada Allah. Thumma wada'a yadahu ala sadri, Nabi letak tangan dia di atas dada Fadalah tadi. Fasakana qalbu, maka hati dia jadi tenang. Nabi letak di dada Fadalah, maka dia berasa tenang hati dia. Wa kana Fadalah yaqul, Fadalah ni kata apa? Wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma khalaqallahu shay'an ahabba ilayya minhu. Dia kata, demi Allah, dia, Nabi SAW tak angkat tangan dia daripada dada aku, melainkan aku ni, kan, Allah Ta'ala berikan benda yang paling aku suka. Maknanya, tidak ada benda yang paling aku suka, melainkan tangan dia di dada aku. Sonok. Ketenangan. Sebab, ketenangan. Oh, so tenang, tenterang.
damai. Dah ni yang paling aku seronok ni, dia kata. Demi Allah, dia kata. Kan? Itu yang paling aku seronok bila tangan dia berada di dadaku. Qala fadalah faraja'tu ila ahli. Fadalah kata, aku baliklah ke rumah keluarga aku. Famaratu bimra'atin kan kuntu atahaddathu liya ilaiha. Maka aku lalu dekat dengan satu perempuan yang aku duduk bersemang dengan dia selalulah. Aku selalu bila aku jumpa, aku sembang dengan dia lah perempuan ni. Ya? Di masa dalam perjalanan. Bila perempuan ni tengok Fadalah lalu, dia kata, halumma ilal hadith, mai sembang dulu, dia kata. Kata perempuan tadi, hey, marilah sembang dulu. Faqala halumma ilal hadith, jom kita bersembang-sembang. Faqultu la, aku dah tak mahu. Wa ba'atha Fadalah yaqul, bila dia kata tak mahu tu, dia pun bersyair. Fadalah ni bersyair. Fadalah ni bersyair, dia kata apa? Qalat halumma ilal hadithi faqultu la. Kata wanita itu, marilah kita bersembang-sembang. Maka aku kata, tak mau. Ya'ba alaikallahu wal-islamu. Allah dan agama Islam tidak mau engkau berbuat begitu. Lau qad ra'aiti Muhammadan wa qabilahu. Kalau engkau lihatlah, hai wanita, kepada Muhammad dan tenteranya. Bil fathi, dengan kemenangan yang dia dapat. Yauma tukassarul asnamu, pada hari dipatah, dipecahkan berhala-berhala. La ra'aita dinallahi abha bayyina. Nescaya engkau akan lihat bahawa agama Allah ini akan bersinar jelas dan terang. Wasyirku yaghshi wajhal idlamu, dan wajha dia kata apa? Wajhahul izlamu, dan kesyirikan itu kegelapan yang menutupinya. Tak ada kesyirikan lagi lah. Kesyirikan itu terhapus. Baik, dan seterusnya kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, pada hari itu juga lari Safwan bin Umayyah. Lari. Dan Ikrimah bin Abi Jahal pun lari juga. Ini sebelum isteri dan pencari dia ni. Ada pun Safwan. Fasta'mana lahu Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab ni minta dekat Rasulullah supaya jangan bunuh dia. Umair bin Wahab ni, ingat cerita dulu. Dia ni pi apa nama? Dia kata, kalau aku ni, dia tiga orang. Sofwan bin Umayyah apa seorang lagi. Dia duduk di bawah bayang Kaabah kan. Dia tiga orang. Siapa pun tak tahu waktu tu. Sembang. Ni, Umair kata apa? Aku kalau ada orang pi bela isteri aku, anak-anak aku, sanggup. Apa nama? Jaga keluarga aku. Aku pilih ni, bunuh Muhammad ni. Oh, dia kata aku. Aku jaga isteri dan anak kau. Isteri dan anak kau masuk dalam keluarga aku. Kau pergi bunuh Muhammad. Dia pergi. Bunuh. Pergi nak bunuh Muhammad Nabi SAW di Madinah. Bila Umar tengok Umar, musuh Allah Ta'ala dah mari. Umar pun tangkap dia ikat. Nabi kata, Umar, ha, kamu mari nak buat apa? Aku mari nak minta dibebaskan tebusan Badar. Nabi kata, ha, ada sembang benda lain ni. Kan? Ini tiga hari dah dia dibiarkan di dalam masjid Nabi SAW tu kan? Sampai akhirnya Allah bagi hidayah dia masuk Islam. Dia balik. Umar bin Wahab al-Jumahi. Dia pergi minta dekat Rasulullah keamanan untuk siapa? Untuk Safwan bin Umayyah. Dan Rasulullah pun memberi keamanan untuknya, dan Nabi beri serbannya. Serban yang Nabi pakai tadi sebagai tanda keamanan bagi Nabi SAW. Jangan takutlah. Ini serban Nabi pakai ketika Nabi masuk ke Mekah. Falahiqahu Umairun. Okay? Jadi dia ni dah lari lah. Safwan ni, Umair kejar dia. Dia nak naik kapal lah, nak belayar lah. Okay? Safwan yang lari lah. Umar kejar dia. Ha, dan kejar dia ajak balik ke Mekah. Tapi dia kata apa? Ha, bagi aku pilihan, bagi aku masa 2 bulan nak fikir. Okay? Safwan bin Umayyah kata, bagi aku masa 2 bulan. Maka kata Umar, aku bagi hang 4 bulan. Dia kata. Aku bagi hang fikir 4 bulan. Anta bil khiyar fihi 4 ashhurin. Ha, minta 2 bulan kan. Aku bagi 4 bulan. Ha, fikir dulu betul. Fikir habis-habis lah. Kemudian adalah Ummu Hakim bintul Harith bin Hisham, isteri kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Dia masuk Islam lah. Dan dia minta keamanan kepada Rasulullah SAW untuk suami dia. Maka Nabi pun bagi keamanan. Dia pergi cari suami dia di Yaman. Lari ke Yaman lah Ikrimah. Kan? Cari di Yaman. Maka dia cerita apa Rasulullah beri keamanan untuk dia, dan dia pun bawa baliklah suami dia tadi. Dan Nabi SAW pun maknanya aqarrahuma Rasulullah SAW,
huwa wasfan ala nikahiha nikahihima al-awwalu. Ini seri dia masuk Islam, tak payah akad nikah lain dah. Nikah akad nikah semasa jahiliah tu dah kira sah dah. Kalau maknanya suami isteri masuk Islam, okay, depa tak payah akad nikah baru dah. Kira nikah yang pertama tadi lah, masa dia nikah, masa dia berkahwin dulu lah. Tak kira cara mana dia nikah pun, nikah dia dah sah. Habis tu. Ini pengakuan Nabi SAW kepada mereka tadi lah, Ikrimah dan Safwan tadi kan. Kemudian Nabi SAW perintahkan Tamim bin Usaid Al-Khuzai. Supaya apa? Supaya dia buat balik batu penanda tanah suci. Fajaddada ansab al-haram. Buat balik batu penanda tanah suci. Ini tanah halal, ini tanah haram. Dan Nabi SAW menghantar pasukan-pasukan kecil untuk pergi memecahkan, menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah. Maka dipecahkan segala berhala yang ada di sekitar Kaabah seluruhnya. Di antaranya adalah Al-Lata wal-Uzza wa Manat al-Thal wa Manat al-Thalithatul Ukhra. Kan? Iaitu Lata, Uzza dan Manat. Dan Nabi SAW perintahkan orang memanggil, menyeru, melaungkan di Mekah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yada' fi baytihi sanaman illa kasarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia biarkan di rumahnya ada berhala melainkan dia kena pecahkannya. Faba'atha Khalid bin Al-Walid. Nabi hantar Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ke berhala Al-Uzza li khamsi layal baqina min syahr Ramadan liyahdimaha. Maknanya 25 Ramadan. Pada 25 Ramadan Nabi datang pada bulan Ramadan. Nah, masuk penaklukan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan. Jadi maknanya tinggal 5 hari lagi nak habis Ramadan, Nabi hantar Khalid pergi pecahkan patung berhala. Maka Khalid pun keluarlah bersama dengan 30 orang pasukan berkuda. Sehingga bila mereka disampai kepadanya, fahadamaha, dia pun runtuhkan berhala Uzza tadi. Kemudian dia balik kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun beritahu kepada Rasulullah, Rasulullah SAW kata, hal ra'aita syai'an, nampak apa-apa tak? Dia kata, qala la, tak nampak apa pun. Qala fa innaka lam tahdimha. Nabi kata, kamu tak robohkan dia lagi. Farji' ilaiha fa'adimha. Nabi kata balik, pergi runtuh lagi sekali. Faraja'a Khalid wa huwa mutaghayyidun. Khalid pun patah balik dalam keadaan dia ni geram sangat. Mutaghayyid ni geram. Marah ni. Oh, aku pecah tak pecah lagi orang dia kata. No. Patah balik. Dalam keadaan dia tu mutaghayyid, mana marah. Apa nama? Marah. Geram. Fajarrada sayfa, dia cabut pedang dia. Fakharaj ilaihim ra'atun ajuz uriyana sauda nashiratul ra's. Keluar mai tadi, mai keluar satu wanita yang tua, wanita tua sauda kulit hitam, tak pakai pakaian apa, bugil kan, telanjang, tak ada apa. Wanita tua hitam tak ada pakaian, syaitan lah. Faja'ala sadinu yasihu biha. Maka sadin ni penjaga berhala tadi lah, dia pun menjerit. Oh, dia kata dah keluar lah kan hal ni. Tengok, dia kata dia keluar lah, dia kata macam mana. Fadarabaha Khalid. Khalid pun tetak dia terbelah dua. Syaitan tadi. Fajazalaha bithnatain. Dia tetak terbelah dua. Kan? Dan dia kembali kepada Rasulullah. Fa'akhbarahu. Dia pun cerita dekat Rasulullah. Faqala. Nabi kata, na'am. Tilkal Uzza, itulah dia Al-Uzza yang disembah oleh puak musyrikin. Waqad jin. Waqad aisat an tu'bada fi biladikum abadan. Dan dia dah putus asa bahawa disembah di tanah kamu ini selama-lamanya. Di semenanjung tanah Arab ni abadan selama-lamanya. Wa kanat bi Nakhlah. Dia ni berada di tempat bernama An-Nakhlah. Dan Quraisy, dan dia ni berhala Uzza ni adalah untuk kaum Quraisy dan semua kabilah Bani Kinanah. Dia pun duduk sembah dia dan dia pun duduk puja dia. Berhala Uzza. Dan dia berhala yang paling besar sekali lah antara berhala-berhala. Dan yang menjaga dia adalah Bani Syaiban. Yang jaga dia lah, yang menguruskan berhala ni Bani Syaiban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ila Suwa'. Suwa' ni apa dia? Kan dia sebut dalam surah Nuh.
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نصرا. Ini suwa' ni nama berhala ni daripada zaman kaum Nabi Nuh ni. Wa huwa sanamun li Hudzail li yahdimahu. Jadi suwa' ni adalah berhala bagi kabilah Hudzail. Nabi hantar suruh Amru bin Al-As rubuhkan dia. Berkata Amru, fantahaitu ilaihi wa 'indahu sadin. Aku pun sampailah ke berhala itu dan di sisi dia ada penjaga dia. Penjaga ni penguruslah. Orang yang menguruskan dia. Maka orang tu tanya, "Ma turid? Nak apa?" Qala qultu, aku pun kata, "Rasulullah SAW perintahkan aku untuk merobohkan, meruntuhkan dia." Faqala la taqdiru ala dhalika. Penjaga tadi kata, "Kamu tak boleh nak runtuh, tak mampu nak runtuhkan dia." Qultu lima, aku tanya, "Kenapa?" Qala tumna, engkau akan dihalang, ditegah. Qultu hatta al-an anta ala al-batil. Sampai sekarang lagi hendak percaya dekat patung ni? Sampai sekarang lagi hendak percaya? Okay. Mana orang dah tak percaya habis dah, orang dah roboh habis dah. Kamu belum percaya lagi? Waihak, celaka engkau. Fahal yasma'u ayubsir. Dia mendengar dan melihat tak? Yang kamu duduk percaya dekat dia ni, dia boleh mendengar tak apa yang kita cakap? Dia boleh melihat tak? Qala, kata Amru, fadanautu minhu fakasartuhu. Aku pun pergi dekat dia, aku pecahkan dia. Wa amartu ashabi, aku suruh sahabat-sahabat aku, maka mereka pecahkan baitu khazanatihi, ada bait khazanah, ada rumah simpan kan daripada letak barang-barang hadiah kepada nazar dan sebagainya kan, kepada berhala tadi. Falam najid fi syai' fi syai', tengoklah rumah apa tu, apa betul tak orang dah ambil beda. Depa dah hok lari beda kan, segala apa yang depa hadiah pada tokong-tokong tadi kan, ambil baliklah, buruk siku. Thumma qultu lisadin, aku pun tanyalah, bagi tahulah dekat orang hak pengurus berhala tok kong tadi, kaifa ra'aita, nampak tak sekarang, nampak tak apa jadi? Qala aslamtu lillah, dia kata aku masuk Islam dah. Aku masuk Islam dah, kerana Allah. Itu thumma, kemudian Nabi SAW mengutuskan Sa'id bin Zaid al-Ashhali ke berhala Manat pula. Berhala Manat yang berada dekat dengan Mushallal, air terjun. Mushallal ni air terjun. Kan? Okay? Ainda Qudayt, di kawasan bernama Qudayt, milik suku Aus dan Khazraj dan Ghassan. Dan selain daripada mereka, maka Sa'id bin Zaid berkeluarlah bersama dengan 20 orang berkuda sehingga sampai di sana. Dan dia ada berhala ni, setiap berhala ada pengurus dia, ada penjaga dia. Ini ada penjaga, takkan dia berbiar tu, ada penjaga dia pula lah. Tolong basuh-basuh dia ke apa, kalau burung berak ke apa ke. Kan? Ha, tolong bersihkan dia. Maka penjaga tadi pun kata, "Mai turid, apa yang kamu nak?" Dia kata, "Aku nak perban, nak runtuhkan berhala Manat ni." Qala anta wadhak, dia kata, "Aku suka hang." Fa aqbala Sa'dun yamshi ilaiha. Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Zaid pun berjalanlah ke berhala tadi. Wa takhruju ilaihi imra'atun 'uryana sauda, sa'iratul ra's. Keluar pula dari situ satu perempuan yang apa nama, tak berpakaian. Perempuan hitam tak berpakaian, rambut dia tu apa nama, menggerbang syaitan. Tad'u bil wail wa tadribu sadraha. Dia duk wail, celakalah, dan sambil pukul dada dia, perempuan tu kan, pukul dada dia. Faqala lahas sadin Manat. Dia kata, "Ha, hai Manat, nama syaitan ni Manat. Dunaki ba'du usatiki, ha. Binasakanlah orang yang menderhakai kamu. Bunuhlah dia." Fa darabaha Sa'dun faqatalaha. Sa'ad pun tetak dia, bunuh. Sa'ad bunuh dia. Wa aqbala ila sanan, dia pergi kepada patung tadi dan para sahabatnya, mereka pun memecahkan dan meruntuhkan patung tadi. Dan dia tengok tak ada apa-apa juga. Kukul ada mas ke apa ke yang disimpan bawah tu, tak ada juga. Kan? Dia pun tak simpan lah tu. Habis tu. Kemudian telah disebut tentang sariyah pasukan berkuda Khalid bin Al-Walid. Pasukan Khalid bin Al-Walid yang dihantar oleh Nabi SAW kepada Bani Juzaimah. Kata Ibnu Sa'ad rahimahullah, ketika Khalid kembali daripada meruntuhkan patung Al-Uzza dan Rasulullah SAW masih bermukim di Mekah, Rasulullah SAW mengutusnya ke Bani Juzaimah untuk mengajak mereka kepada Islam.
untuk menyeru mereka kepada Islam. Nabi hantar Khalid kepada kabilah Bani Juzaimah. Dan Nabi Islam tidak menghantar dia tu untuk pergi perang, untuk bunuh orang. Nabi suruh pergi ajak dia masuk Islam ya. Bukan nak pergi perang. Maka dia keluarlah bersama dengan 350 orang lelaki daripada golongan Muhajirin dan Al-Ansar dan kabilah Bani Sulaim. Bila sampai di situ kabilah Bani Juzaim, maka Khalid pun tanya, "Ma antum? Kamu ni siapa?" "Qalu muslimun." Dia berkata, "Kami orang Islam." "Qad sallaina, kami dah sembahyang, wa saddaqna, dan kami dah bayar zakat." Wa saddaqna bi Muhammadin, kami telah mengakui kebenaran Muhammad SAW. "Wa banainal masajid fi sahatina, kami dah buat masjid-masjid di rumah kami, di kampung kami dah ada masjid." "Wa adzanna fiha, dan kami pun dah azan padanya." "Qala fa masilahu alaikum?" "Tu pasal apa pedang duduk di atas bahu tu pasal apa? Nak buat apa pedang?" Khalid tanya. "Qalu inna bainana wa baina qaumin min al-arab adawatan." Dia kata kami ada permusuhan dengan satu kaum daripada bangsa Arab. "Fa khifna an takunuhum." Kami takut kamu ni depa. Kami takut, bimbang bahawa kamu ni Khalid Walid dan kawan-kawan dia, kami bimbang bahawa kamu tu adalah mereka yang nak perang dengan kami, sebab tu kami ambil senjata. Ya? "Waqad qila," dan sungguh telah dikatakan, "innahum qalu saba'na." Telah dikatakan bahawa mereka ni kata saba'na, kami dah keluar agama. Saba'na. Jadi mereka ni tak erti nak kata bahawa kami dah masuk Islam. Mereka kata kami dah keluar agama. Maksudnya keluar agama syirik, masuk agama Islam. Satu riwayat kata, mereka lafazkan perkataan yang macam tu. Jadi, bila mereka kata saba'na, Khalid ni faham, kata mereka ni bukan Islam lah. "Qala fadha'us silah." Khalid tak letak senjata. "Fawadha'uhu," dia pun letak senjata. "Faqala lahum ista'siru." "Fasta'sara al-qawm." Maka dia kata kat sahabat-sahabat dia, "Ikat, tangkap." Tangkap. Maka mereka pun tangkap, ikat pokok Bani Juzaim tadi. "Fa'amara ba'dahum bikatfi ba'dan." "Bikatfi fakat fakutifa ba'dan." Maka dia perintahkan supaya diikatlah. Diikat sebahagian. Dan dipisah-pisahkan mereka. "Kamu pegang ambil ni, kamu ambil ni, kamu ambil ni. Pegang." Masing-masing ada orang tawanan dia. "Falamma kana fi sahar," bila sampai waktu sahur, Khalid pun panggil, "Man kana ma'ahu asir," siapa ada tawanan, "falyadrib unuqah," pancung leher. Kata Khalid, siapa yang ada tawanan dekat dia, pancung lehernya. Maka dia pakat pancung kepala kecuali Bani Sulaim. "Fa'amma Bani Sulaim faqatalu man kana fi aidihim," Bani Sulaim dia bunuh siapa yang ada di tangan mereka. "Wa'amma al-muhajir wal-ansar," Muhajir Ansar dia tak bunuh, dia lepaskan. "Farsalu asrahum," dia lepaskan tawanan. Bani Sulaim tadi yang bunuh tawanan-tawanan. Maka sampai berita itu kepada Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi kata, "Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana Khalid." Ya Allah, aku berlepas diri, aku berlepas diri kepada engkau daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi marah kepada Khalid. "Wa ba'atha aliyan yudi lahum qatlahum wa ma dhahaba minhum." Maka Nabi hantarlah Ali tadi, maknanya untuk menguruskan yang terbunuh tadi kan, dan apa yang diambil daripada mereka, uruskan. Wa kana, tapi riwayat ni mursal ya, riwayat ni mursal lah atas ni. Mursal dhaif lah. Mursal dhaif. Adapun yang doa Nabi tu, "Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana Khalidun," itu sahih. Itu riwayat Al-Bukhari. Adapun Nabi hantar Ali tadi kan untuk menguruskan tu, mana riwayat tu dhaif belakang tu. "Wa kana baina Khalidin," dan di antara Khalid dan Abdullah bin Auf ni ada perselisihan. "Wa kalam syar," cakap tak elok lah kan. "Marah aku, marah hang, hang kata aku, kata hang." Maka sampai ni kepada, sampailah pada mak kepada Nabi SAW tentang perselisihan di antara Khalid dengan Abdul Rahman bin Auf. Maka Nabi kata, "Mahlan ya Khalid." "Tenang hai Khalid." "Mahlan," tenang. "Da'an ka ashabi," tinggalkan sahabat-sahabatku. Maknanya ni sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam. Jangan kamu, maknanya nak challenge mereka, nak rendahkan mereka. Jangan. "Fa wallahi," demi Allah, kata Nabi SAW, "maka demi Allah, law kana laka uhudun zahaban," kalau engkau memiliki emas sebesar bukit Uhud, "thumma anfaqtahu
fi sabilillah, kemudian engkau dermakannya di jalan Allah, ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi, kau tak akan dapat, maknanya seperti mana apa yang dilakukan oleh sahabatku daripada sudut nafkah tadi kan, min ashabi, wala, maksudnya waktu pagi dia keluar maknanya bersama aku, dan waktu petang dia keluar, kamu tak akan dapat pahala seperti mana dia keluar pada waktu pagi dan pahala dia keluar pada waktu petang beribadat kepada Allah. Begitu. Ini juga dhaif isnad dengan lafaz ni lah, tapi dia ada makna, dia ada syawahid. Sudah makna dia ada syawahid. Yang apa nama yang dikeluarkan oleh Muslim daripada hadis Abi Sa'id, dia kata di antara Khalid dan Khalid Al-Walid dan Abdul Rahman bin Auf, ada sesuatu fasabbahu Khalidun, Khalid dia mencerca apa nama Abdul Rahman bin Auf, maka Rasulullah SAW berkata apa, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kamu semua mencaci seorang pun daripada sahabatku, fa inna ahalakum law anfaqa mithla uhudin zahaban, sesungguhnya jika seorang kamu menafkahkan sebesar bukit Uhud emas, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, tak akan sama sedekah dia dengan secupak ataupun setengah cupak sahabat-sahabatku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faslun, satu fasal pula. Fasal ni masuk cerita tentang syair. Syair ni sesuatu yang bahasa dia yang susah nak diterjemah. Dia berhajat kepada huraian dia. Dan tadi saya tengok dalam buku terjemahan tu, saya baca saya pun tak faham terjemahan dia. Sikit-sikit faham, sebagainya tak faham. Dan bila baca kitab Arab, dia kena ada syarah dia, syarah bagi syair. Sebab perkataan syair Arab ni digunakan perkataan ataupun ayat, susunan ayat yang sastra tinggi. Dia kena, dia dalam bahasa Arab dia ada, kalau kita belajar apa nama, dia ada dia orang, terutamanya orang yang ambil apa nama kuliah lughah, kuliah bahasa Arab, dia akan ada subjek, dia panggil Adabul Arabi. Adabul Arabi subjek bahasa Arab, belajar sastra Arab, belajar tentang bait-bait syair Arab, maknanya kena hafal syair. Kita Quran pun tak terang mana nak hafal syair pula. Okay. Kena hafal Quran ke. Begitu. Jadi insya-Allah ni maknanya cerita syair ni. Wa kana Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu qad qala fi umratil Hudaybiyah. Dan Hasan bin Thabit disebut syair ni, faslun ni, pada umrah al-Hudaybiyah. Masa waktu suluh Hudaybiyah tu lah kan. Umrah ketika Nabi SAW nak pergi masuk, tak dapat nak masuk kan. Maka di sini Hasan dia bersyair lah. Wa kana Hasan radhiyallahu anhu qad qala, dia kata, apa yang saya nak terjemah ni saya rasa tak sama dengan terjemahan di situ. Tapi ala kulihan insyaAllah mudah-mudahan terjemahan dia sama maksud lah. Sebab saya dah tengok tadi di dalam tu, maknanya terjemahan dia dan sini dekat saya pun ada syarah dia, syarah syair ni. Dia kata, afat zatul asabi'i fal jiwa'u ila azra'a manziluha khala'u diyarun min bani al-hisasi faqrun qafrun tu'afiha ar-rawamisu was-sama'u wa kanat la yazalu biha anisun خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن خيبة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدى ما كان ينهنهنا اللقاء عدمنا الخيلنا إن لم تروها تثير النقع كداء ينازعن اللعنة مصعدات على أكتافها الأسل والأسل الظماء سبب بيفجع شيئا سيطة معنا دلو عفت ذات الأصابع فالجواء دي عفت أي ذهبت أثره هلان كسان
Zatul Asabi', yakni mawdi', tempat, tempat di Syam. Zatul Asabi', nama tempat di Syam, Syria, di Syria, Jordan, Palestin itulah. Okay, Zatul Asabi' ni. Afat, zahabat, tak ada apa dah. Ha? Tempat tadi. Fal jiwa'u. Dia maknanya al jiwa', dia kata mislul jiwa'. Jiwa' ni apa dia? Manzil. Rumah milik Al-Harth bin Al-Harth bin Abi Samar yang telah usang. Di satu tempat di Syam juga kosong. Seperti mana rumah bagi Al-Harth bin Abi Samrah. Ila Azra, bila dah kosong, ila Azra'a, maknanya pergi pula ke satu qaryah yang bernama Azra. Dah tempat ni kosong, pergi tempat tu pula. Tempat ni tak ada orang, tempat tu pun tak ada orang juga. Terjemah tak sama. Betul tak, Syekh? Ha? Terjemah, terjemah macam lah. Anda baca tadi memang lain sikit. Tak apa. Ila Azra'a manziluha khala'u. Azra' pula satu qaryah, satu kampung. Manziluha, rumah dia khala' kosong juga. Tak ada apa. Sana kosong, sini kosong, tak ada apa. Diyarun, satu perkampungan. Min Banil Hashas Qafrun. Perkampungan Bani Hashas bin Malik bin Adi bin Rifar bin Najjar. Maknanya Qafru usang, kosong, kampung kosong, tak ada orang. Tu'affiha ar-rawamisu. Maknanya dia tu jadi luput, jadi lenyap, jadi usang, ar-rawamisu, oleh hujan dan air daripada langit. Sama lah, sama lah. Hujan air langit sebenarnya sama lah. Cuma dia ulang. Ar-rawamis tu hujan lah. As-sama'u langit, hujan langit. Maknanya dia guna langit tu sebagai kinayah kepada hujan. Jadi yang hujan datang daripada mana? Langit lah. Jadi air daripada langit. Maknanya dihilangkan. Kesan dia tak ada. Tak ada kesan, seolah-olah tak ada apa. Kampung-kampung tadi. Sunyi sepi. Hilang dengan sebab dihakis oleh hujan yang menghakis. Ha, ni mukaddimah syair dia. Wa kanat la yazul la yazalu biha anisun. Dulu kampung-kampung ni ada ahli dia. Ada penduduk dia. La yazalu biha anisun khilala murujiha. Yang mana di tanah tadi, kampung tadi ada tumbuh-tumbuhan yang hijau. Yang cantik. Sebelum ni kampung tu maknanya ada pokok-pokok, ada tumbuhan, rumput-rumput. Yang mana lalu di situ oleh na'am. Na'am ni unta-unta. Kan? Dan juga sya'u, kambing-kambing. Kawasan ternakan. Kawasan apa nama? Pendudukan. Kawasan ada apa nama? Penempatan. Kawasan penempatan sebelum ni. Fada' hadha. Maka tinggallah ini, dia kata. Walakin man li taifin yu'arriquni idza dhahaba al-isha'u. Dia kata fada' hadha, tak apalah, tinggalkan yang inilah, tak payah fikirlah, ni tempat kosong-kosong. Tapi dia kata man li taifin, siapakah yang maknanya nak berbicara dengan aku dalam mimpi ini? Siapakah dalam mimpi ini yang hendak berbicara dengan aku? Man li taifin yu'arriquni ay yusghiruni idza dhahaba al-isha'. Bila dah pergi waktu isyak, siapa nak sembang dengan aku lagi dah. Tinggal mimpi sajalah. Ya, mimpi. Lasya'tha allati qad tayammathu. Dia kata, Sya'sa' ni adalah apa nama, anak perempuan kepada Salam bin Mishkam, seorang Yahudi. Ya. Yang telah menjadikan dia tadi sebagai abdan, hamba. Maknanya dia jadikan Syaksa' ni bekas kekasih dia lah. Bekas kekasih kepada ni syair ni, apa nama, Hasan bin Sabit. Dia buat lirik ni masa zaman jahiliah. Dia baca balik masa Islam. Dia buat ni masa jahiliah. Dan dia sempurnakan syair ni di masa dia dah masuk Islam, iaitu selepas bait mana? Masa jahiliah ni selepas bait bawah tu ya. Masa jahiliah. Lepas tu bila masuk Islam, dia sempurnakan bait syair ni, dia sambung balik. Belakang-belakang ni semua sambungan daripada syair dia yang pertama tadi, bait dia. Bait ni maksudnya baris-baris, rangkap-rangkap syair lah. Ini saya cerita lah, cerita habis lah. Dah sampai tahun tu, kita baca juga. Okay. Baik. Dia kata,
li sya'tha allati qad tayammathu. Yang mana dia kata, siapa lagi nak sembang dengan aku selepas waktu isyak ni kecuali mimpi? Kerana apa? Kerana sya'tha anak perempuan kepada Salam bin Mishkam ni telah menjadikan aku ni sebagai hamba, dia tipu aku. Falaisa liqalbihi minha shifa'u. Sekarang hatiku tak ada ubat lah, aku tak teringin balik dekat dia. Memang aku luka dah dengan dia ni, kan? Dia kenalkan aku, ya Yahudi, kan? Aha. Kanat khabi'atan min baitin. Dia kata kanat khabi'atan min baiti ra'sin. Adalah kanat ka'anna, seolah-olahnya ia adalah khabi'ah, yakni al-khamrah min baiti ra'si, maknanya penutup, kan? Penutup yang menutup kepala. Dia bukan bait ra'sin ni, maknanya nama satu kampung di Syam. Betul, bait ra'sin. Jadi kita nak terjemah, maknanya mana boleh terjemah nama tempat? Jangan Bukit Jelutong lah, kan? Nak terjemah, mana boleh terjemah? Jadi bait ra'sin ni, kalau bait tu mana dia rumah, ra'sin ni kepala, rumah kepala. Tak boleh terjemah. Dia bait ra'sin ni nama tempat, ismu qaryah bi Syam, nama kampung di Syam. Baik. Ka'anna khami'atan, seolah-olah ka'anna khabi'atan, seolah-olahnya ia adalah arak. Daripada yang diperbuat di satu kampung yang bernama Baitur Raksin, yakunu mizajaha, yang mana arak itu dia punya olahan dia, asalun wa ma'un, yang dibuat daripada madu dan air. Campur madu air, terperam jadi arak. Iza mal ashribatu dhukirna yauman. Dia kata apabila kami ni, kan, diingatkan dengan minuman-minuman yang memabukkan ni, kan, satu hari, fahunna li tayyibir rahil fida'u, mereka ini, minuman-minuman ni akan menenangkan akal, menenangkan jiwa. Cerita masa zaman jahiliah. Di segi orang kata lah, ada sebagian udaba, para apa nama pengkaji bahasa Arab, mereka mana komplain lah, komen lah. Cuma lah ni Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dalam Islam, siapa ada sebut syair pasal arak lagi? Syair ni dia tulis, dia cipta semasa zaman jahiliah. Bila dia masuk Islam, dia sambung yang selepasnya tu. Ni nuwallihal malamata. Dia kata apa? Nuhila alaihi laum in alamna. Maknanya apabila kami ni dicela di atas perbuatan kami, maka kami kata ini kerja arak, bukan kerja kami. Arak yang menghilangkan akal. Ha. Terjemah tak sama dalam buku tu. Idza ma kana maghthun aw liha'u, apabila berlaku di sana keburukan dan kekejian ataupun caci mencaci, pertengkaran, bukan kami yang buat, tapi arak tu yang buat kami jadi macam tu. Maksudnya jangan salahkan kami, salahkan arak tu. Jadi arak salah kan minuman itu. Ini cerita jahiliah. Baik. Wa nashrabuha, maka kami pun meminumnya. Fatatrukuna mulukan wa usda, maka segala raja-raja biarkan kami. Kan? Begitu juga segala singa tak pedulikan kami. Bila kami minum, maknanya raja-raja pun tak kisah dengan kami, tak buat apa pun dengan kami dah. Begitu juga singa-singa tadi yang garang. Ma yunahnihuna liqa'u, kan? Dia kata sini ma kafafnahu zajarnahu, dia kata ma yunah, maksud tidak menggoncangkan kami ketika waktu al-liqa', waktu pertarungan ataupun peperangan dengan musuh tadi. Bila kami dah mabuk, kami dah tak takut sama-sama dah. Ini betul ya? Tengok kan, kalau mereka ni mabuk, kita tengok ini India yang mabuk kan, dia ada tetap orang apa semua tu, dia mabuk dulu. Lepas tu bila mabuk ni dah dia tak ada pertimbangan apa, dia buat. Tapi kalau dia tak mabuk, dia takut. Kan? Ha, dia kata. Mana fatatrukuna mulukan wa usda. Jadi raja-raja ni biarkan kami. Kenapa? Bila kami mabuk ni, kami tak ingat apa dah. Kami memang jadi kuat lah. Gagah. Raja pun tak mau berhadapan dengan kami. Begitu juga singa-singa pun tak mau berhadapan dengan kami. Ma yunahnihuna al-liqa'u, ketika kami bertemu dengan musuh tadi. Hadimna khailana,
Jadi sampai sini. Sampai ma yunahdihuna liqa'u, sampai sinilah syair jahiliahnya. Lepas tu ketika dia dah Islam, dia sambung ni. Adimna khailana illam tarauha. Ini sumpah. Adimna, sumpahlah. Kan? Sungguh dia kata. Kan? Kami ni hilang. Kami telah memusnahkan kuda-kuda kami. Illam tarauha, jika kamu tidak melihatnya, kuda itu menerbangkan debu. Maksudnya kalau kamu tak tahu, kamu tak nampak kuda kami ini menerbangkan debu, maknanya kami telah musnahkan kuda kami lah. Kerana kuda kami kuda yang hebat. Tuthirun naq'a maw'iduha kada'u. Maknanya yang mana kuda tadi memecut, menerbangkan debu-debu sehingga mereka sampai di satu tempat yang bernama Kada'. Kada' ni Mamdud Jabal Makkah, di atas gunung. Kuda tadi pecut di atas bukit-bukit ni di Mekah, menerbangkan debu-debu. Kalau kuda kami tak buat macam tu, maka kami telah, maksudnya kami telah bunuh kuda-kuda kami. Maksudnya cerita tak, kuda kami kuda yang hebat, pahlawan kami pahlawan yang hebat. Kami tu siapa? Kaum muslimin lah. Ini maknanya syair dia buat ni nak hajak kepada Quraisy Mekah dan Abu Sufyan. Hajak ni apa dia? Macam perlekeh lah. Perlekeh. Ha, gitu. Itu al-hajak. Kalau rasak, rasak ni maknanya membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat. Syair bangkit semangat. Dia kata, yunazi'na al-a'innata mus'idatin. Yunazi'na, kuda-kuda tadi berlumba-lumba. Pecut, kejar-mengejar kuda tadi. Memang laju kuda-kuda tadi. Mus'idatin ala aktafiha, yang mana di atas bahu-bahu kuda tadi, al-asallu, di atas bahu-bahu kuda, di atas belakang-belakang kuda ni ada apa? Ada tombak. Al-asallu zima'u, ya, tombak yang terhunus. Ya, jadi penunggang kuda tadi maknanya pecut di atas kuda sambil dengan tombak tadi kan. Ha, gitu. Seperti dia tentera Islam lah maksud dia. Tadhallu jiyaduna mutamattiratin. Kuda-kuda kami tadi maknanya pergi dengan begitu laju. Mutamattirat macam hujan, hujan. Kan? Okey. Tulattimuhunna bil khumurin nisa'u, sehingga wanita-wanita tadi maknanya terkejut dengan kedatangan kuda tadi. Depa pun kibas dengan apa? Tudung-tudung muka yang tutup muka depa tadi kan. Usir kuda tadi. Satu terjemahan kata macam tu. Satu tafsiran kata lagi, maknanya depa ambil kain tutup muka kerana debu kuda yang terbang tadi. Orang gitu. Dua terjemahan. Fa imma tu'ridu 'anna, maka jika kamu semua menghalang kami, i'tamarna, kami tetap akan melakukan umrah. Ah ni, ketika suluh Hudaybiyah kan tak boleh masuk kan? Tak apa, tak boleh masuk. Fa imma tu'ridu 'anna, maka adapun kamu semua tadi menghalang kami untuk masuk ke Mekah buat umrah, wa kana al-fathu, dan adalah selepas ini kemenangan. Maknanya tak berlaku lagi kemenangan, tapi dia beriman dengan Allah Rasulnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu akan datang. Ya. Wa kana al-fathu wa kashafa al-ghita'u, maka terbukalah segala yang tertutup. Jadi maknanya nanti kamu tidak akan dapat menghalang kuda-kuda kami. Hina tarawna khailana, ketika engkau melihat kuda kami, ya kan? Wa khalaitum lana tariq, kamu pasti akan buka jalan untuk kami. Adain al-umrah, kami akan tunaikan umrah. Dan ketika itu berlakulah kemenangan ataupun al-fathu wa kashafa al-ghita'u. Situ. Wa illa fasbiru li jaladi yaumin. Nah, sambungan dia panjang lagi. Dan kita berhenti dulu. Kan nak sambung lagi habis. Pasal syair ni kan. Baca ringkas-ringkas noh, cerita ringkas-ringkas noh. Wa illa fasbiru li jaladi yaumin yu'izzullahu fi man yasha'u. Dan jika tidak, maka bersabarlah. Kan, li jaladi yaumin,
untuk kamu bertahan pada satu hari yang Allah Ta'ala menangkan padanya siapa yang dia kehendaki. Ha, maka jika tidak, tunggulah satu hari kamu kena bersabar nak mempertahankan diri kamu. Ni dia kata ni masa bila? Sebelum Batu Mekah lagi. Sulh Hudaybiyah. Wa Jibril Rasulullah fina. Dan Jibril itu utusan Allah itu bersama kami. Wa Ruhul Qudus. Jibril Ruhul Qudus, laisa lahu kifaun, tak ada siapa nak boleh lawan dia. Tak ada sama. Tak ada siapa yang boleh challenge kegagahan Jibril alaihissalam. Jibril. Wa qala Allah qad arsaltu 'abda. Kata Allah, aku telah utuskan seorang hamba. Yaqulul haqqo in nafa'al bala'u. Yang dia berkata benar jika musibah itu memberi manfaat. In nafa'al bala'u. Syahidtu bihi faqumu saddiquhu. Aku telah menyaksikan dengannya, maka adalah kamu semua bangun, ikutlah dia, benarkanlah dia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultum la naqumu wa la nasha'u. Kamu kata kami tidak akan bangun, kami tidak mau. Wa qala Allahu qad sayyartu jundan. Kata Allah, aku telah hantar satu tentera. Humul ansaru urdatuhal liqa'u. Mereka adalah golongan Al-Ansar yang mana mereka ini hanya inginkan pertemuan, pertembungan, peperangan. Depa ni minat kepada peperangan. Oh. Dia nak cerita kata depa ni kaum yang tak takut. Anytime. Lana fi kulli yawmin min ma'addin. Kami tiap-tiap hari kami bersedia lah. Tiap-tiap hari bila kami, anytime. Kami dalam keadaan bersedia. Sibabun au qitalun au hijaun, sama ada nak lawan cerca mencerca ataupun nak lawan perang dengan pedang ataupun nak lawan syair. Hang cipta syair hantam aku cipta syair hantam hang. Boleh. Anytime, bila-bila masa. Marilah. Apa cara sekalipun semua ada. Dah kira. Fanuhkimul bil qawafi manhajana. Maka kami akan hukum dengan bait-bait syair ini sesiapa yang mencerca kami dengan bait syair juga. Mari. Mari cabar, dia cabar. Wa nadribu hina takhtalitu ad-dima'u, dan kami akan menetak memerang pedang ah ketika darah, maknanya dah bercampur. Kami tetap akan lawan sampai matilah. Ala abligh Aba Sufyan anni, tak ada siapa kau boleh cerita kepada Abu Sufyan apa yang aku cakap ni? Siapa boleh sampai kat Abu Sufyan apa yang aku cakap ni? Ni belum, ni masa Hudaybiyah, Abu Sufyan belum Islam lagi. Sampaikan dariku. Maghalghalatan faqad barihal khafa'u. Ha, cerita dekat dia apa yang aku kata ni. Kan? Hari ni tak ada sembunyi dah. Terang-terang. Bi anna suyufana tarakatka 'abda. Pedang-pedang kami telah biarkan engkau ni jadi hidup jadi hamba. Pedang-pedang kami membiarkan engkau ni hidup. Halim mati bila? Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati. Abu Sufyan tak mati lagi. Pedang kami biarkan dia hidup jadi sebagai hamba ya. Abdan. Wa Abdaddar sadatuhal ima'u, adapun kabilah Bani Abdaddar yang jadi ketua dia adalah janda-janda ya. Siapa? Lelaki pekat mati Amira. Pada perang, perang Badar dan seterusnya. Yang adanya hanya janda ya. Hajawta Muhammadan fa ajabtu anhu. Engkau telah mencela Muhammad, maka aku yang menjawabnya. Wa indallahi fi dzaakal jazaa'u, maka balasannya adalah di sisi Allah Taala. Pahalanya adalah di sisi Allah. Aku defend Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atahjuhu wa lasta lahu bikuf'in. Kamu nak hina Rasulullah ke? Kamu tak setara dengan dia pun. Kamu nak hina dia, kamu tak setara dengan dia pun. Fa syarrukuma li khairikum al fida'u. Maka keburukan kamu berdua bagi kebaikan kamu berdua itu, maknanya itu yang setara. Baik buruk kamu ni sama ya bagi kamu. Ya. Tak ada yang lebih. Ha gitu. Hajauta mubarakan barran hanifan. Engkau telah mencela seorang yang diberkati, orang yang sangat baik. Lagi hanif, cenderung kepada kebenaran. Aminallah, iaitu yang menjaga amanah Allah. Maksudnya pemegang amanah Allah Ta'ala. Shimatuhul wafa'u, yang tandanya adalah sentiasa menyempurnakan janji. Shimah
Alamat dia, tanda dia Muhammad ni adalah orang yang sangat menyempurnakan janji. Aman yahju Rasulullah minkum, okay, wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Adakah orang yang mencaci Rasulullah SAW dan orang yang memujinya itu sama? Tak sama. Aku dan kamu tak sama. Dia kata, fa inna abi wa walidahu wa 'irdi li 'irdi Muhammadin minkum wiqa'u. Sesungguhnya ayahku dan bapaknya dan diriku untuk diri Muhammad daripada kalangan kamu adalah penjaga. Aku ni, keluarga aku semua akan melindungi, menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak mau jaga, aku yang jaga, keluarga aku yang akan jaga dia. Lisani sarimun, lidahku ini tajam. Lisani sarimun la'iba fihi, tak ada celaan padanya. Lidahku ni tajam, memang kena tak apa, memang kena. Kena sakit dah. Dia kata, wa bahri la tukaddiruhu dila'u, dan lautanku ni tak boleh nak dicemari oleh, maknanya tak akan, lautan aku ni, lautan perkataanku tak akan dapat dikurangkan oleh orang yang nak ambil. Jadi depa ambil ayat-ayat aku, maknanya tak kurang pun perkataanku. Maknanya kau akan sentiasa bercakap. Apa bercakap? Aku bercakap. Apa bercakap? Aku bercakap. Tak berhenti. Itu dia Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan dia mana? Dia ni daripada golongan Al-Ansar Al-Khazraji. Dia suku Khazraj radhiyallahu anhu. Dia mati pada pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di antara tahun 35 hingga tahun 40 Hijriah. Dia masuk Islam umur 60 dah. Masuk Islam pun umur dia, kata muarrikhun, 60 tahun dah. Ketika berumur 60 tahun. Kemudian faslun fi isyarati ila ma fil ghazwati min al fiqh wal taif, pada isyarat yang menunjukkan apa yang ada pada peperangan sebelum ni, terutamanya perang Fathu Makkah, daripada fiqh maksudnya istinbat hukum lah, dan beberapa perkara yang dapat dipetik daripada peristiwa al-Fathu tu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.